Sebelum saya mula, cuba kita fikir balik apa tujuan sebenarnya untuk mengundi. Rakyat mempunyai hak mengundi setiap 5 tahun untuk menentukan pemimpin yang bakal menerajui pentadbiran negara. Mengundi adalah satu amanah dan tanggungjawab sebagai rakyat yang mencintai negara. Walau bagaimanapun, peratusan mengundi masih rendah di negara kita. Peratusan telah mengundi bagi 3 pilihan raya negeri yang berlangsung sebelum ini amat rendah sekali. Kita lihat PRN Johor pun hanya ada 54.92%. Ini jelas menunjukkan bahawa kelesuan rakyat dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang berlangsung. Rakyat sudah bosan dengan perebutan kuasa di kalangan ahli politik dan didominasi oleh muka-muka yang lama demi kepentingan mereka diri sendiri. Perdana Menteri dan kerajaan bertukar-tukar. Tuan-tuan dan puan-puan, 4 Perdana Menteri dalam masa 4 tahun. Namun, tiada pun nafas yang baru, idea yang baru, polisi yang baik untuk menangani isu-isu seperti isu inflasi, kejatuhan nilai mata wang, pengangguran, banjir dan banyak lagi. Keadaan ini amat membimbangkan. Oleh itu, betapa pentingnya untuk kita tingkatkan kesedaran politik di kalangan rakyat. Saya mencarankan supaya kerajaan memancarkan suatu saluran khas ini di seluruh negara bagi program debat antara pemimpin politik utama negara. Sesuatu dasar mestilah dibawa ke pentas debat sebelum ia dilaksanakan. Ada 2 kebaikan. Pertama, rakyat dapat memahami idealisme ahli-ahli politik dan menentukan parti mana yang bakal untuk menerajui negara. Kedua, rakyat dapat memahami dasar kerajaan dan hala tuju negara. Pemancaran saluran khas ini sekaligus membolehkan capaian yang lebih mudah kepada rakyat yang bukan sahaja tinggal di bandar tetapi juga di luar bandar dan pedalaman. Dengan peningkatan kesedaran politik di kalangan rakyat, dasar dan hala tuju negara akan lebih inklusif dan membawa impak positif terhadap pembangunan negara. Jadi, adakah kita nak negara ini terus dikuasai oleh muka-muka yang lama dan perebutan kuasa tak habis-habis? Saya percaya semua nak kerajaan yang mewakili semua lapisan dan latar belakang. Dengan ini, saya menyokong usul ini dan rakyat patut diwajibkan mengundi. Kita Malaysia.